Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini masih bersama Bu Cici, kita akan belajar dengan tema air, udara, api. Subtemanya udara. Bahasan temanya ciri dan sifat-sifat udara. Yang pertama, udara tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Yang kedua, udara itu ada di mana saja. Yang ketiga, udara itu menempati ruang. Yang keempat, udara memiliki tekanan. Yang kelima, udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yang biasa disebut dengan angin. Yang keenam, udara itu memuai bila dipanaskan. Nah, teman-teman bisa melihat ya, tanaman-tanaman yang ada di sini ini terkena oleh angin. Angin yang menghasilkan udara segar, dingin, dan sejuk. Nah, itulah ciri dan sifat dari udara. Baik teman-teman, hari ini masih di Sentra Bahan Alam. Nah, temanya masih air, api, udara. Subtemanya tentang udara. Nah, ciri dan sifat udara. Udara itu ada di mana-mana, tapi tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan oleh tubuh kita. Nah, kita hari ini teman-teman akan membuat kipas dari kertas lipat. Bahan-bahan yang digunakannya adalah ada lem, ada heater, ada sedotan, dua ya, dan ada kertas lipat. Oke teman-teman, sebelum kita bermain, kita membaca basmalah dulu ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan pandangannya, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke teman-teman, Bu Cici akan menggunakan 3 kertas lipat ya untuk membuat kipas. Oke, sekarang ini ada warna apa? Warna hijau, warna pink, dan warna merah. Nanti terserah teman-teman, kalaupun tidak ada warna-warni juga nggak apa-apa. Misalnya warna merah semua, pink semua, hijau semua juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai melipat kecil-kecil, kurang lebih 1 cm ya. Kita lipat, lipat lagi sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita simpan sini. Sekarang kita mau melipat warna pink. Kita satukan hijaunya di tengah deh. Dengan lem. Kita lem warna pink. Oke, sedotannya kita satukan, masukkan satunya ke dalam. Setelah itu kita lipat jadi dua. Nah, teman-teman, nanti kita masukkan ke sedotan ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, kipas yang Bu Cici buat sudah jadi. Nah, sekarang
Bu Cici akan coba kipas dengan kertas lipat ini, karena udara itu teman-teman tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Nah, Bu Cici akan mencoba pas adanya udara. Oh, ternyata ada rasa dingin, sejuk, itu karena ada udara di sekeliling kita. Nah, teman-teman boleh nanti teman-teman mencoba bermain atau membuat kipas ini bersama ayah dan bunda di rumah. Teman-teman, setelah bermain, kita seperti biasa membereskan alat dan bahan yang telah kita gunakan, ya. Setelah bermain, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan pandangannya, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Teman-teman tetap semangat belajar dari rumah, menjaga kesehatan dengan memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak. Makan makanan bergizi, rajin berolahraga, jangan lupa sholat 5 waktu, dan berdoa sama Allah agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Bu Cici tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.